Jadi, alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ulas satu perkara. Kemarin PM umumkan akan bina pusat keamanan global King Salman di Putrajaya. Dan kerajaan dah setuju untuk beri tanah 16 hektar, lebih kurang 40 hektar kepada King Salman, pusat keamanan global King Salman. Ha. Kita tengok sini, cadangan tak realistik. Minta maaf. Nak untuk counter terrorism ni, beri tanah kepada Saudi 16 hektar untuk berfungsi sebagai pusat keamanan global negara kita, tak realistik. Kalau Saudi tak datang ke negara kita untuk counter terrorism pun tak apa. Kita dah ada polis, dah ada KDN, dah ada jabatan penjara, dah ada institusi keselamatan yang lain seperti MKR. Dah cukup lah. Kenapa kita nak bergantung kepada Saudi untuk counter Daesh? Saudi sendiri yang melahirkan Daesh. Tengok fakta dia, seluruh dunia, tuan-tuan. Bani Saud sendiri yang melahirkan keganasan. Mereka sendiri tak boleh nak pulih tahanan Daesh di negara mereka. Bagaimana mereka nak mari negara kita, pulih tahanan Daesh di negara kita? Tuan-tuan tanya, siapa di Malaysia ni, siapa di Malaysia ni yang bertanggungjawab memulihkan pengganas? Panggil profesor mana mesti, ustaz mana, penceramah mana? Cuba tanya pandangan kita sepatah. Zamihan, ya, masuk penjara, keluar penjara, berinteraksi dengan pengganas Daesh. Zamihan, ya, berinteraksi dengan pengganas dulu. Bagi saya, tindakan PM ni bukan tindakan cerdik. Dan kita ni, oleh kerana kita pinjam duit dia orang, ambil dana dia orang, diorang bantu kita sikit-sikit dan ada MOU dengan kuota haji, maka kita kata, marilah Saudi bertindak sebagai pusat keamanan global Nusantara ni, dan pusatnya di Malaysia, kita bagi tanah 16 hektar. Nak ambil tindakan pada saya penjawab awal? Silakan. Kita negara demokrasi. Cuba tanya pandangan kita sepatah.